Alhamdulillah persiapannya capek. Ya, tadi udah latihan beberapa lagu. Latihan. Marido, terus sama siapa? Dani Dewa, terus sama Marjito. Ardito. Terus sama siapa lagi? Tasya. Kesulitan alhamdulillah saya udah dikasih arahan dari papa, udah latihan juga. Insyaallah mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik. Cuman kalau sekarang lebih terasa apa ya? Excited mungkin. Kanan. Ada 74 kue. Itu simbolis dari 74 tahun Roma Irama. Ada 50 tumpeng kecil. Ini juga simbolis daripada 50 tahun Soneta. Oke, selebrasi bersama 50 tahun Soneta. Bahwa Soneta lahir pada 11 Desember tahun 1970. Itu sesuai dengan hari kelahiran saya. Jadi 11 Desember saya dirikan Soneta Group tahun 70. Kemudian pada 13 Oktober 73 Soneta Group saya deklarasikan sebagai The Voice of Muslim, sebagai The Sound of Muslim. Dan ketika saya mengikuti acara WOMAD, World Music and Dance di Jepang, ada seorang profesor, seorang rektor dari Tokyo University yang bertanya kepada saya tentang lagu-lagu saya, kenapa banyak memuat lirik-lirik sosial dan religi. Nah, disitulah keluar statement saya yang sampai saat ini saya gunakan sebagai motto. Music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Musik ada pertanggung jawab kepada Tuhan. Musik memiliki pertanggung jawab kepada manusia. Karena the power of music bisa merubah karakter, bisa merubah kelakuan manusia. Jadi ada pertanggung jawab kepada Allah dan pertanggung jawab di hadapan manusia. Saya tidak pernah melupakan mereka dengan tetap memberikan fee setiap penampilan Soneta. Jadi setiap aktivitas Soneta, kalau ada kita dapat fee, itu selalu kita bagikan kepada orang-orang yang sudah meninggal, janda-jandanya. Kita pernah menjadi grup yang dicekal, gitu kan. Gak bisa muncul di TV 11 tahun. Kemudian juga dipersulit dalam melakukan live concert, pentas-pentas musik. Kemudian pernah juga dilemparin batu. Dan memang ternyata tidak mudah memanage satu organisasi, padahal cuma sekecil musik, sekecil grup musik, ternyata itu tidak mudah untuk memanage agar tetap eksis. Saya tidak merasa sebagai apa-apa, tidak merasa menjadi apa-apa, innallah, kecuali ini semua dari Allah. Oh, mudah-mudahan ya pertama bisa menghibur, menginspirasi, ya bisa, mudah-mudahan pemirsa juga berdoa, mudah-mudahan Roma Irama, amin, ya banyak umur, sehat, agar bisa terus berkreasi, bergembira bersama.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.